Okey, untuk graf kita yang pertama, graf yang pertama adalah graf constant. Graf constant ni adalah graf yang senang, paling senang, dia menegak sahaja, sama ada menegak di paksi X ataupun menegak di paksi Y lah, bergantung kepada kita punya dependent variable yang diberi. So constant ni kalau diberi dalam form Y sama dengan C, okay, kita tengok contoh Y sama dengan C, dia bagi C kita 3 contohnya. So bila dia bagi C kita 3, bila kita nak lukis graf, okay, ni graf kita, ni paksi X dan paksi Y. So dalam kita punya graf ni, Y sama dengan 3 menunjukkan kat sini Y 3, kita kena buat garisan, garisan, satu garisan lah di sini. Kalau dalam kes saya ni, saya pakai pen merah, okay, untuk menggariskan Y sama dengan 3. Okay, bila kita dah gariskan Y sama dengan 3 ni, kita kena ingat bahawa garisan Y sama dengan 3 ni akan sentiasa membesar, okay, menuju ke infinity dan negative infinity, sebab dia tak ada bagi apa-apa syarat di sini. Okay, dia cuma cakap Y sama dengan 3, maksudnya sampai bila-bilalah dia punya garisan itu akan sentiasa Y sama dengan 3. So untuk dia punya domain dan juga range, okay, saya ada tuliskan dekat bawah ni panduan lah macam mana nak tulis domain dengan range dia. Cuma macam mana kita boleh dapatkan domain seperti ini dan range seperti yang di bawah ni adalah, okay, yang pertama sekali, macam yang kita tahu, kita cuma perlu cari yang di bahagian hadapan sini je. Okey, ni apa dan ni apa, sebab yang lain ni cuma dia punya rangka jawapan macam yang saya dah explain tadi. So untuk dia punya domain, domainnya kalau awak perhatikan dia kata X, maksudnya semua value X adalah domain. Semua value X, tak semestinya yang awak nampak dalam graf ini sahaja, malahan yang di luar graf ini juga adalah dia punya domain. Okey. So dia punya range pula, range-nya adalah Y sama dengan 3. Sebabnya kalau diperhatikan dekat sini, Y-nya cuma 3 sahaja. Okey, tak ada value lain. Contohnya kalau macam garisan tu dia sengit macam ini, adalah value lain, Y1, Y2, Y3 dan sehingga ke atas lah kan. Tapi untuk kes ini, Y-nya cuma 3 sahaja. Sebab itulah kita dapat domain adalah all real number X dan range adalah 3. Okey, berbeza pula kalau kita ada gambar seperti yang di bawah. Okey, ni adalah opposite. Ini pula, dia masih lagi function constant, cuma constantnya adalah X. X sama dengan C. Okey, dia bagi contoh dekat sini, X sama dengan -2. So X sama dengan -2 dekat sini, ni garisannya mestilah menegak lah. Okay, kalau melintang tadi disebabkan dia punya value Y. Ini X sama dengan -2. So dia punya domain, kalau dia perhatikan di sini, domainnya cuma -2 sahaja. Okay, -2 sahaja yang ada garisan dekat sini. Okay, maknanya dekat kawasan lain, -1 bukan domain, -3 bukan domain, 1 bukan domain, 2 bukan domain. Jadi dia punya domainnya cuma -2 sahaja. Okey. So untuk range pula, range ni kalau dia perhatikan, garisan merah ini menegak macam ini, maksudnya dia meliputi semua Y. Okey, semua Y akan dapat dia punya X sama dengan -2. Maksudnya kita punya domain range adalah semua real number Y. Okey. Okey, seterusnya kita ada graf linear. Untuk graf linear ni senang je, yang mana kita dah familiar dengan graf linear. So graf linear bentuknya macam inilah, Y sama dengan AX tambah B. So A ni semua orang tahu, A ni adalah dia punya gradient. Dan B ni adalah pintasan Y. Okay, so bergantunglah, kalau kita punya value A kita ni positif, maksudnya graf kita, kalau A positif, graf kita menaik, kalau A kita negatif, grafnya akan menurun lah. Okay,
So, biasanya nanti student akan diminta lah untuk lukis sendiri graf ni dan keluarkan domain dan range sendiri. So, katakanlah macam mana awak nak cari dia punya pintasan ataupun kecerunan tu, awak kena cari koordinat lah. Stepnya adalah letkan X sama dengan kosong. So, awak akan dapat koordinat kosong dan apa. Dan juga letkan Y sama dengan kosong. So, awak akan dapat koordinat yang satu lagi. Dapat dua koordinat, semestinya kita tahulah apa tujuan koordinat ni dicari. Kita nak dapatkan dia supaya kita dapat dekat mana titik yang kita nak sambungkan dia lah. Okay, so kalau kita lihat dekat situ, okay, contoh, kita ada dua contoh eh. Okay, remember that the line is infinite. Infinite ni maknanya kita kena ingat dia punya penghujung garisan tu sentiasa terbuka lah, sentiasa berpanjangan sehingga ke infinity. So, yang pertama, kes yang pertama, apabila A kita positif, okay, A kita positif, so kita ada contoh kat sini, Y sama dengan 2X tambah 3. So, ini koordinatnya, okay, dah cari dah. Kita akan dapat dua koordinat, satu kat sini, satu kat sini. So, dekat koordinat ni, bila dah disambungkan, okay, yang ayat ni tadi, center ni tadi kata, sentiasa berpanjangan ni lah. Okay. Alright, bila kita dah dapat tahu gambar rajah kita ni bentuknya macam ini, menaik, bersilang di mana-mana ni, kita dah boleh decide dia punya domain dan juga range. Okay, untuk dia punya domain, ini dia punya macam skema pemakaian, skema jawapan lah sebenarnya. Tapi macam mana awak boleh tahu dekat dalam box ini adalah X dan ini adalah Y adalah disebabkan, okay, kita kena tengok kita punya gambar rajah ni lah. Okay, dalam kita punya gambar rajah ni, domainnya, kalau dia perhatikan, domainnya dekat setiap X, mana-mana sahaja X, semuanya kalau awak pandang atas ataupun pandang ke bawah, sentiasa akan jumpa line yang di dalam ni, line linear ni. Okay, katalah kalau awak pilih X awak 100, okay, awak jumpa tak line biru ni di atas? Ya, kalau sini ada 100, mesti ada line biru tu ada dekat atas sini. Okay, akan jumpalah. Dan kalau awak pilih nombor yang paling kecil pun sama. Katalah awak pilih negatif 200. Awak lihat bawah, awak akan jumpa dia punya line ada di bawah sini. Okay, maknanya line ini sentiasa hidup lah. Sentiasa hidup di mana-mana sahaja value X yang awak nak plot. Okay, maknanya sekarang bila X tu sentiasa hidup, kita pilih X adalah all real number. Okey, sama juga untuk range. Range ni sekarang ni, kalau awak pilih, awak tengok kat sini, range tu adalah Y kan? Jadi awak kena tengok paksi Y lah. So, dekat paksi Y ni, kalau awak pilih apa-apa sahaja Y, awak akan dapat lihat di kiri ataupun kanan, mesti akan jumpa line warna biru ni. Pun sama, maksudnya, setiap value Y yang awak pilih, dan awak perhati, awak nak plotkan dia, awak akan nampak garisan itu sentiasa adalah di sebelah dia, kiri dan kanan. Kalau nak cari domain, tengok atas ataupun bawah. Nak cari range, tengok kiri ataupun kanan. Ada ke tak line yang awak lukiskan kena ataupun tidak? So, untuk range tu awak dapat Y. So, range adalah all real number Y. Okay, kalau kita ada kes yang kedua. Kes yang kedua, apabila A kita less than 0, maksudnya kurang daripada 0, maknanya negatif lah. Negatif, so kita kena ingat lah gambar kita akan menurun macam itu. So, kalau kita lihat kat sini, gambarnya dah ada untuk graf Y sama dengan negatif 3X tambah 1. Okay, dekat sini kalau dia perhatikan, domain dan range juga sama. Seperti jawapan yang untuk kes pertama tadi, sebab garisan kita ni infinite, dia sentiasa ada di mana-mana sahaja di dalam paksi. Maknanya X adalah all real number, X domain adalah all real number dan Y juga adalah all real number. Kita nak tengok graf yang seterusnya, graf kuadratik. So, untuk graf kuadratik, kuadratik ni kita semua tahulah kuadratik adalah apabila kita punya function kita ada kuasa 2, kuasa 1 dan kuasa 0. Okay, kat situ.
Alright. Ni kuasa kosong. Okay. Bila kita diberi sesuatu fungsi kuadratik, kita kena tahu bahawa kita punya shape kita mestilah berbentuk senyum ataupun berbentuk masa macam ini. Senyum ini akan terjadi apabila kita punya A kita lagi besar daripada kosong, dan masa macam ini akan terjadi apabila A kita lagi kecil daripada kosong. Okey, so bila kita tahu kita punya graf kita ni macam ini, ada senyum ada pun masam, yang garis bentuk yang senyum ni juga dikatakan memiliki garisan minimum, dan bentuk yang shape yang masam ni dikatakan mempunyai bentuk maksimum. Okey, jadinya bila kita tahu graf kita ni ada maksimum dan ada minimum, ada satu benda yang perlu dan sangat penting yang perlu kita tahu, iaitu kita kena tahu koordinat vertex ini berapa. So, tempat yang puncaknya minimum dan puncaknya maksimum ini dikenali sebagai vertex. Okey, so untuk mendapatkan vertex, apa yang kita perlu buat adalah kita kena tahu koordinat vertex itu berapa, x berapa dan y berapa. So macam mana nak dapatkan dia? Untuk cari x yang dekat sini, okey, untuk cari x yang di situ, kita akan gunakan formula x sama dengan negatif b bahagi 2a. So daripada kita punya formulation tu, yang mana a, b dan c, so kita punya fungsi adalah bentuknya y sama dengan ax square tambah bx tambah c lah. Okay, so a adalah perkali untuk x square, b perkali x dan c adalah constant. So ambil value b, negatifkan b itu dan dibahagikan dengan 2a. Okay, lepas dah dapat value, nanti awak akan dapat nombor lah. Dah tak adalah huruf B, A ni lagi. Bila dah dapat nombor, nombor itu boleh digunakan untuk mencari Y. So, untuk cari Y, okay, untuk cari Y pula, okay, gunakan X yang awak dah dapat di atas ni tadi dan masukkan ke dalam equation. So, awak akan dapat dia punya Y. So, dah dapat X, dah dapat Y, tahulah dia punya vertex. Okay. Alright, untuk step yang kedua, bila dah tahu vertex, nak lukis dia, kita kena tahu intersection point. Okay, supaya bila dah tahu intersection, vertex dah tahu, intersection tahu, awak boleh sambungkan lah. Okay, so nak cari intersection point, awak akan letkan y sama dengan kosong. Okay, so ada lagi peringatan kat sini, remember that the line is infinite. Okey, kita tengok contoh kat bawah. Okey, contohnya kita masih lagi mempunyai dua kes. Okey, awak tengok awak punya nota tu ada dua bahagian, atas dan bawah. So, kita nak tengok dulu bahagian yang di atas. Okey, apabila kita ada kes yang pertama, apabila A kita lagi besar daripada kosong. Bila A kita lagi besar daripada kosong, kita ada graf berbentuk senyuman lah. Okey, dikatakan macam tu, kita ada graf senyum. So, okey, kita ada graf senyum semula lah. Graf senyum kat sini. Okey, lepas tu, dia kata the parabola will opens upward, atas terbuka dan kita ada minimum value kat sini. Bawah sekali tu ada minimum. Okey. So, domain dan range kita akan tengok last sekali. Okay, contoh kita ada example. Y sama dengan X square minus 4X minus 5. Okay, kita tengok A kita adalah positif, lagi besar daripada kosong. So, ini adalah graf senyum. So, nak cari vertex macam yang dah diberitahu di atas tadi, gunakan formula X sama dengan negatif B bahagi 2A. Sama dengan negatif ni memang negatif formula. Okey, negatif. Okey, kita punya B. B kita adalah negatif 4. Dibahagikan dengan 2. 2 formula dan A kita 1. So, kita dapat value 2. Okey.
Lepas tu value 2 yang kita baru dapat ni tadi masukkan ke dalam x. Okey, masukkan ke dalam x supaya kita dapat dia punya value untuk y pula. So bila dapat value y, kita dah dapat 2 koordinat lah kat sini. Dapat x 2, y negatif 9. So ni adalah dia punya vertex. Okey, kemudian dapatkan point of intersection. Letakkan y sama dengan kosong. Bila y sama dengan kosong, kita akan dapatkan faktornya dan kita dapat 5 dan juga negatif 1. Okey, plotkan di dalam graf. Okey, graf kita mula-mula vertex kat sini. Ini adalah kita punya vertex. Lepas tu ini koordinat kita. Okey, yang kat sini ni koordinat ni 5 dengan negatif 1 ni semestinya akan membentuk 2 koordinat lah, iaitu negatif 1.0 dan juga 5.0. Okey, so kita plotkan graf kita macam itu. Okey, senyuman dia. Okey, bila kita dah dapat kita punya graf kat sini, sekarang kita dah boleh cari dia punya domain. Okey, untuk dia punya domain, okey, bawah ni dia punya jawapannya. Macam mana nak tulis, nak dapatkan jawapan macam ni, macam mana nak faham adalah, okey, dia punya domain, kalau awak perhatikan, domainnya ni adalah semua x adalah domain. Sebab apa? Kalau dilihat dekat sini, kita punya gambar rajah kita ni adalah infinite, forever. Sampai bila-bila dia akan naik ke atas lah. Sampai negatif infinity sehingga infinity. Okey, maknanya sekarang, di mana-mana sahaja value x yang anda semua pilih, contohnya kalau awak pilih negatif 4, di atas ni nanti awak akan jumpa garisan. Okey, ke atas ni nanti ada garis apa tu, shape yang kuadratik ni awak akan jumpa di atas negatif 4. Kalau awak jumpa negatif, awak cari negatif 100, x sama dengan negatif 100. Nengok atas, garisan untuk yang melengkung ni mesti akan jumpa kat atas nanti. Sampai bila-bila. Okey, sama juga untuk apabila nombornya semakin membesar. Contohnya awak pilih 10, 10 akan jumpa dia punya garisan yang ada kat atas sini dan sampai infinity. Maknanya setiap x akan berjumpa dengan dia punya garisan function. So x adalah dia punya domain lah. Semua x adalah domain. Okey, tetapi tidak untuk range. Untuk range, kalau dia perhatikan di sini, range dia, dia kata, okey, tengok gambar. Gambar awak ni, dia punya keadaan dekat sini, ini koordinatnya kat sini adalah negatif 9. So, bermakna sekarang dia punya range-nya, kalau pilih negatif 10, awak tak jumpa. Tengok kiri dan kanan, pilih negatif 10, dia tak jumpa line yang melengkung ni. Sebab line melengkung ni cuma bermula daripada negatif 9 dan ke atas. Okey, maknanya sekarang bila kita katakan nombor itu bermula daripada negatif 9 dan ke atas, kita boleh tuliskan dia sebagai y. Hanya yang boleh jadi range adalah y yang lagi besar dan tepat sama dengan negatif 9. Okey, dan tepat negatif 9. Maknanya sekarang kalau awak tersalah tulis, contohnya ada antara anda tulis macam ini, y greater than negatif 9 element of real number. Okey, jawapan macam ini salah sebab dia tidak memasukkan sekali negatif 9 sebagai range. Yang mana sebenarnya negatif 9 juga adalah range. Okey, so jawapan yang macam ini adalah salah. So kita kena tengok betul-betul adakah negatif 9 tu tempat bermulanya, bermulanya range ataupun tidak. So dalam kes ini, ya, negatif 9 dan nombor-nombor y yang di atas negatif 9 adalah range. So kena letak simbol sama dengan. Okey. Okey, so untuk kes yang kedua, kalau kita ada a kita less than 0,
bila less than 0, kita tahu yang tadi, macam tadi, kita punya bentuk untuk shape kita tu macam inilah. Okey, dia masam. Lepas tu, dia ada nilai maksimum kat situ. Alright. So, contoh, okey, contoh 2. Tak ada jawapan kat sini. So, anda kena follow apa yang saya explain di sini eh. So, untuk kes ini, y sama dengan negatif 2x square tambah 3. So dalam kes ini, kalau dia perhatikan, kita punya A kita adalah negatif 2, B kita 0, C kita 3. So macam biasa, step kita kena cari vertex dulu. So nak cari vertex SY. So untuk cari X, kita guna formula negatif B bahagi 2A. So kita ada negatif B, B kita 0 bahagi 2 negatif 2 lah. So kita dapat 0. So vertex kita ada 0. Okey, lagi satu, kita kena cari Y. Apabila Y, nak cari kita punya Y, senang je. Value 0 yang dah dapat tadi, masukkan semula ke dalam fungsi di atas. Negatif 2 darab 0 kuasa 2 tambah 3. So kita dapat 3. So koordinatnya adalah 0, 3 untuk vertex. Okey, untuk dia punya intersection pula. Okey, so untuk intersection kita akan setkan kita punya y kita sebagai 0. So kita ada negatif 2x square tambah 3 sama dengan 0. So student kat sini ada pilihan, nak tekan calculator boleh, nak kira manual pun boleh lah, disebabkan kita punya value b kita 0. So kita boleh pindahkan 2x square sama dengan 3, x square sama dengan 3/2. So x adalah square root 3/2. So square root tu kebiasaannya, nak senang awak carilah dia punya value, value sebenar dia. So dia sebenarnya adalah plus dengan minus 1.22. So kita punya koordinat ada 2, 1.22.0 dan juga negatif 1.22.0. So dia punya graph, okay, graph kita akan buat paksi. Okay, koordinatnya 0, 3, 0, 3. Okay, sini 0.3. Lepas tu kita ada kat sini negatif 1.22.0 dan juga sini 1.22.0. Dan kita boleh sambungkan lah kita punya kita punya graf kita. Okey, ni selamanya ke bawah. Okey, so daripada situ gambar kita dah siap. Daripada gambar ni kita dah boleh bacalah kita punya domain dan juga kita punya range. So untuk domain, okey, biasa saya akan tulis dulu dia punya rangka jawapan ni lah. Okey, untuk domain, sama macam kes di atas tadi, di mana-mana sahaja value x yang awak pilih, awak akan tetap akan jumpa line yang melengkung ni. Okey, sebab dia sentiasa infinite. So, dia punya domain adalah x. Okey, untuk dia punya range pula, okey, range ada lain sikit. Kalau dia perhatikan dekat sini, gambar kita ni akan cuma ada apabila kita punya range kita ni 3 kan, 0, 3, x 0, y 3. So range nya hanya akan bermula apabila kita punya range y kita 3, 2, 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3 hingga ke bawah. Okey, maknanya sekarang hanya nombor 3 dan ke bawah sahaja yang akan jadi range. Bermakna sekarang kita boleh tuliskan kita punya range kat sini adalah y less dan sama dengan 3. Okey, so dekat sini dia punya jawapannya lah. Okey, cuba tengok dan fahamkan. Okey, bawah ni ada satu exercise. Okey, student boleh cuba. Ini adalah graf senyum. Dia ada nilai minimum.
kena cari vertex, cari intersection, cari lukis gambar, cari range dan juga domain. Okey, kita ada satu lagi fungsi kuadratik. Saya just nak explain secara ringkas saja. So, quadratic function yang opposite, ni kita ada polynomial function in the form x equal to. Okey, selalunya fungsi kita dia bentuk macam ni. Ini kebiasaannya, minta maaf lah, ini simbol pun tak betul. Biasanya kita punya fungsi y sama dengan ax square tambah bx tambah c. Okey, selalunya y akan jadi kita punya subjek. Cuma dalam kes ini dia terbalik, x yang jadi kita punya subjek. X sama dengan ay square tambah by tambah c. Okey, so bila berlaku kes terbalik macam ini, ini yang common. Ini yang jarang berlaku, tapi boleh jadi juga. So stepnya sama macam step di atas, cuma kaedah untuk kita mencari vertex tu terbalik. Okay, so step 1 cari vertex. Vertex masih lagi xy, cuma kita kena cari y dulu. Okay, nak cari y, awak akan gunakan formula sama seperti di atas. Y sama dengan negatif b bahagi 2a, dan masukkan nilai y yang dah dapat tadi, masukkan ke dalam fungsi supaya awak boleh dapat x. Okay, kemudian cari intersection point, letkan y kosong, letkan x kosong. Okay, supaya sekurang-kurangnya kita dapat ada 3 line. Okay, ada 3 line untuk attach. Okey, kita tengok contoh kat bawah. Okey. Mula-mula kita nak tengok dulu kolom yang di sebelah kiri. Okey, kalau A kita lagi besar daripada kosong. Okey, A lagi besar daripada kosong. So, tadi fungsinya macam ni kan? X sama dengan AY square tambah BY tambah C. Kalau Y kita lagi besar daripada kosong, shape kita macam bentuk C. Okey, macam bentuk C. Dan yang belah bawah pula, kalau A kita less daripada kosong, bentuk kita macam C terbalik. Okey, ingat satu je lah, ingat salah satu. Satu lagi nanti awak akan ingat dia adalah opposite. Okey, alright. So kita nak try example 1. Okey, macam mana kita nak lukiskan gambar rajah dan keluarkan domain dan juga range. Okey, dalam kes ini, kalau diperhatikan, kita punya A kita sama dengan 1, B kita kosong, C kita sama dengan negatif 4. So, stepnya sama seperti yang tertulis di atas tadi, kita akan cari vertex dulu. So, kita akan cari Y dulu sama dengan negatif B bahagi 2A. So, B kita kosong, bahagikan dengan 2A, kita dapat kosong. X belum tahu, so Y dapat kosong. So kita nak cari dia punya X. Kita akan masukkan value Y yang dah dapat tadi ke dalam fungsi. So kita dapat kosong kuasa 2 tolak 4. So kita dapat negatif 4. So vertexnya negatif 4, koma kosong. Negatif 4 adalah X dan kosong adalah Y. So dia punya intersection, so ni vertex, ni intersection. Okey, so untuk intersection kita akan setkan kita punya y sama dengan kosong. So kalau y sama dengan kosong, x sama dengan negatif 4. So kalau kita punya x pula yang kosong, kita akan dapat y kuasa 2 tolak 4 sama dengan kosong, y kuasa 2 sama dengan 4, y sama dengan tambah tolak 2. So kita ada 2 koordinat juga kat sini. Kita akan dapat kosong 2, kosong negatif 2. So total ada 3 koordinat, dah boleh bentukkan kita punya shape lah. Okey, so kita punya bentuk kita vertex negatif 4 kosong, negatif 4 kosong kat sini. Lepas tu intersection kosong 2, kosong negatif 2. So dia punya bentuk dia. So kita boleh sambungkan ketiga-tiga titik. So kita ada kat sini, kat sini, kat sini. Okey, semua tu umpamanya kena lah. Alright, so daripada sini
daripada garisan biru yang dah dilukiskan ni, kita boleh tulis dia punya domain dan juga dia punya range lah. Y element of real number, X element of real number dan Y element of real number. Okey, untuk domain, okey, kita perhatikan kita punya gambar raja. Domain kita, kita kena ikut pasti X. Dan domain kita ni nampaknya dia cuma bermula apabila X kita negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1 sehingga infinity. Bermakna sekarang domain kita adalah X lagi besar dan sama dengan negatif 4. Kalau kurang, kurang daripada negatif 4, X yang negatif 4 tak boleh sebab dia tak dapat garisan warna biru ni. Okey, untuk range pula, range ni kalau kita perhatikan garisannya ni infinite sampai bila-bila, maknanya apabila Y kita 100 pun kita akan jumpa garisan biru ni di atas. So, kita punya nilai range adalah Y. So, ini dia punya jawapannya lah. Okey. So, untuk kes yang kedua, saya buatkan kita buat sama-sama separuh sahaja, kemudian saya bagi awak sambung. Okey. So dalam kes ni kita punya A kita apa? Itu 1, B 5, C negatif 6. So dia punya vertex. Okey, vertexnya untuk Y negatif B bahagi 2A. So kita dapat negatif 5 bahagi 2 negatif 1. So kita dapat negatif dengan negatif habis. So kita dapat 5 per 2 iaitu 2.5. Ok, dah dapat Y dah 2.5. Lepas tu dia punya X nya, ok, kita akan masukkan 2.5 ke dalam Y. Negatif 2.5 kuasa 2 tambah 5, 2.5 tolak 6. Ok, kita akan dapatkan nilainya. Ok, kita dapat nilainya 0.25. Lepas tu untuk intersection, kita akan letkan X sama dengan 0, letkan Y sama dengan 0. Lepas tu kita akan dapat dia punya koordinat dan kita akan sambung lah. So tengok shape dia, shape nya adalah berbentuk C terbalik macam ini. Okay, so kalau awak tengok nanti dia punya domain dia, domain ni akan jadi simbol less than equal. Okay, boleh cuba. Untuk fungsi seterusnya, kita ada fungsi kubik. So fungsi kubik ni adalah fungsi yang bersifat polinomial juga. Polinomial function ni maksudnya dia macam constant, linear, quadratic. So kubik ni pun adalah polynomial function, cuma bezanya dia adalah polynomial function yang mempunyai degree tertinggi kuasa 3. Okay. So dia punya full equation dia mestilah dia mempunyai highest degree kuasa 3, diikuti dengan kuasa 2, kuasa 1 dan kuasa 0. Tapi kalau ada 3 je, terus jadi polinomial bernama kubik function lah. Okay, so dia punya pekali untuk dia punya X yang kuasa 3, kuasa 2, kuasa 1 dan kuasa 0 tu adalah A, B, C dan juga D. Tak kisahlah dia positif ataupun negatif. Okay, kemudian dia kata kat sini the graph increasing on the interval negative infinity sampai infinity. Maknanya sama macam konsep yang linear di atas dan quadratic, iaitu fungsinya tu, dia punya penghujung untuk fungsinya tu sentiasa menuju ke infinity dan menuju ke negative infinity. Okay. Alright, stepnya macam mana kita nak lukis sebelum kita cari domain dan juga range. So yang pertama sekali, kita letkan X kosong. Bila kita lightkan X kosong, kita akan masukkanlah semua X yang ada dekat sini sebagai kosong. Nanti kita akan dapat value Y. So X kosong, Y nya apa cari?
Dan juga kita boleh lightkan Y sama dengan kosong. Lepas tu nanti bila Y ni dah kosong, kita boleh tekan calculator dan kita akan dapat apa dia punya X. Alright. Okay, kalau kita tengok kita punya nota, dekat sini masih lagi ada dua bahagian nota, iaitu yang pertama, apabila A kita lagi besar daripada kosong, dan yang bawah ni apabila A kita kurang daripada kosong. So, bila A kita lagi besar daripada kosong, graf kita falls to the left and rises to the right. Maknanya, keadaan fungsi tu kalau yang dekat sebelah kiri dia di bawah, yang di sebelah kanan tu dia di atas. Maknanya graf tu lagi satu, shape dia macam bentuk S sikit, dia macam ada sedikit melengkung macam tu lah. Okay, so kalau diperhatikan di sini konsepnya samalah macam linear, cuma kalau linear kita punya garisan tu, kalau A kita positif, garisannya menaik. Kalau kuadratik ni, dia menaik juga. Cuma menaik dalam keadaan sedikit melengkung. Okay. Okay, contoh kat sini kita ada, kalau equation kita Y sama dengan 2X cube. Okay. Dia tak ada B, tak ada C dan tak ada D. Boleh kan? Tak kisah eh? Sebab highest degree dia dah 3, dia terus jadi cubic. So, fungsi ni kalau awak perhatikan, kenapa gambarnya jadi macam gini, dia pintas di tengah sahaja. Bila awak lightkan X sama dengan kosong, bila sini kosong, Y akan dapat sama dengan kosong. Kalau awak lightkan Y sama dengan kosong, X awak akan dapat sama kosong. So dia punya intersectionnya berlaku di origin kosong kat sinilah. Okay, so macam yang diberitahu di atas tadi, function ini sentiasa menaik dan sentiasa hiduplah. Okay, dia bukannya ikut gambar ni berhenti kat sini je, dia sentiasa bergerak ke bawah menuju negatif infinity. Okay, so daripada situ bila kita nak keluarkan dia punya domain dan juga range. Okay, domainnya adalah all real number lah. Untuk X tu, semua real number X akan dapat garisan melengkung ni. Dan range juga adalah all real number Y. Sebab di mana-mana sahaja Y yang awak pilih, awak akan jumpa garisan melengkung. Okay. Alright, untuk example yang di sebelah ini, okay, kita try cari dia punya koordinat ya. So, apabila X kita kosong, okay, Y kita sini kosong, 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 awak akan dapat Y sama dengan 3. So awak dapat koordinat 0.3. Okay, yang pertama sekali. Okay, lepas tu kalau awak lightkan Y sama dengan kosong, okay, kalau Y sama dengan kosong jadi apa? 3X kuasa 3 tolak 4X kuasa 2 tambah X tambah 3 sama dengan kosong. So untuk yang macam kes macam ini, kena try tekan calculator. Okay, kalau kita tekan calculator, kita akan dapat nilai X sama dengan negatif 0.63. Okay, macam mana boleh dapat ni? Okay, student, kalau gunakan calculator FX 570, lepas tu cari button EQN. Okay, anda kena tekan beberapa kali, tekan button mode ni sampai jumpa EQN. Lepas tu pilih nombor 1. Lepas tu tekan anak panah ke kanan. Lepas tu dia ada tanya degree nak berapa. So pilih degree 3. Lepas tu masukkan A sama dengan 3, B negatif 4, C 1 dan D 3. Okay, lepas tu tekan button sama dengan. Okay, after tu bila kita dah tekan sama dengan, kita akan dapat yang inilah yang saya tulis kat sini, X sama dengan negatif 0.63. Tapi kalau anda semua tengok dekat anda punya screen tu, tepi sekali ada buat satu button anak panah ke bawah, macam kita boleh tekan ke bawah lah kan. Bila kita tekan kita punya button ke bawah, dia akan tulis 0.98, 0.98.
Tapi kalau anda perhatikan betul-betul dekat atas ni, dia akan tulis R anak panah I. Okey, so kalau anda jumpa dekat jawapan-jawapan anda ni ada perkataan R anak panah I, sebenarnya jawapan yang dia sedang display tu, contohnya 0.98 tu, ini jawapan ni adalah value yang imaginary. Okey, maknanya kita tak boleh guna nombor 0.98 ni sebagai kita punya answer X kat sini. So sekarang X kita, tadi dia bagi pilihan negatif 0.63, 0.98 tapi ada R anak panah I, dan 0.98 R anak panah I. Jadi ni tak boleh guna, ni tak boleh guna, hanya guna negatif 0.63 sahaja. So sekarang kita dah dapat koordinat yang kedua, kita dapat negatif 0.63, 0. Okay, so daripada sini kita dah boleh lukis graf. Okay, so 0.3 ada kat sini, kemudian negatif 0.630 kat bawah ni. So graf kita macam inilah. Okay, so kita punya domain dan range. Okay, domain adalah all real number, dan range juga all real number Y. Okay, ni gambar. Okay, kalau anda semua nak tahu, bila kita buat jalan kira macam ini, kecuali yang ni lah, kecuali yang ni tak payah, kita akan dapat markah berdasarkan jalan kira yang kita buat ni. Kita dapat tak keluarkan dua koordinat penting. Contohnya sekarang kita dapat keluarkan dua. Kat sini ada satu koordinat, lepas tu sini ada satu lagi koordinat. Lepas tu kita dapat lukis graf, lepas tu dapat tulis domain dan juga range. So dekat sini maksimum kita boleh bagi markah sampai 5 lah. Okay, sampai 5 markah kita boleh bagi pada soalan yang berbentuk macam gini. Okay. Okey, kemudian untuk kes yang di bawah ni pula, apabila A kita kurang daripada 0, grafnya dia terbaliklah daripada graf di atas. Kalau tadi dia bentuknya menaik, sekarang ni bentuknya menurun, tapi ada sedikit bengkok di tengah lah. Okey, so daripada situ, contoh yang pertama, Y sama dengan negatif X cube. So ini sama macam atas tadi, dia tak ada B, tak ada C dan tak ada D. So dia punya intersectionnya bermula di, berlaku di origin lah, 0, 0. Okay, so bila berlaku di origin, ada kat sini. Cuma kalau kita lihat grafnya menurun sebab ada negatif. Okay, domain dan range adalah all real number. Okay, untuk example yang di sini, okay, saya bagi anda cuba sendiri. So kita just keluarkan dia punya apa tu namanya, dia punya koordinat saja. So koordinatnya adalah apabila X sama dengan 0, Y sama dengan negatif 2. Ok, so dah dapat satu koordinat, 0, negatif 2. Ok, kemudian apabila Y kita 0, ok, kalau Y kita 0, kita akan dapat negatif X cube minus 2 sama dengan 0. So kita jadi apa kat sini? X kuasa 3 sama dengan negatif 2. Okay, so bila kita cubekan dia, sorry, jap. Bila kita cubekan dia, kita apa tu, rootskan semula dia ni, kita akan dapat negatif 1.26. So dia punya koordinat yang kedua adalah berapa eh? Negatif 1.26, 0. Ok, so sekarang dah ada dua koordinat. Sila lukiskan graf anda dan cari domain dan juga range. Ok.